dendam itu tidak menghasilkan apa-apa. Ada yang bilang jadi puas, terpuaskan karena melihat. Menurut psikolog, kepuasan itu sementara. Sebenarnya kepuasan akan lebih langgeng kalau dimaafkan. Karena begitu selesai melakukan dendam, selesailah persoalan, tetapi belum tentu itu terobati. Ya kan? Tetapi kalau dimaafkan, itu terobati karena yang bersangkutan merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang direstui oleh Tuhan. Tapi berat kan memaafkan? Nah, itu berat, tapi ada kiat untuk memaafkan. Kiat untuk memaafkan apa? Kita mari lihat. Sadari dulu bahwa semua orang bisa salah. Sadari bahwa bisa jadi ada faktor di luar kemampuan manusia yang bersalah itu sehingga dia terjerumus dalam kesalahan. Jangan membenci orangnya, tapi bencilah keburukannya.